Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menuai pujian warganet usai memimpin Chen fans KMSK Deinze dan juga melakukan pidato di ruang ganti. Marcelino Ferdinand berhasil tampil gemilang saat mencetak gol ketika KMSK Deinze menang 3-1 atas Virton, Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023. Setelah pertandingan, Marcelino Ferdinand menghampiri fans KMSK Deinze untuk memimpin mereka bernyanyi. Tak cuma Marcelino yang mencatatkan gol pertama bagi KMSK Deinze, ada juga pemain muda lainnya Andreas Spegelaire yang mencatatkan debut. Sehingga baik Marcel dan Andreas berkesempatan merayakan hari spesial itu dengan berpidato di ruang ganti pemain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.